publik yang intinya adalah membuat masyarakat itu jadi bisa berinteraksi satu sama lain, memunculkan ide-ide kreatif, dan memberikan batas antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan juga dari kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Jadi bagaimana caranya ruang itu bisa menciptakan interaksi antara kelompok masyarakat yang berbeda. Yang pengen saya bikin adalah orang-orangnya bisa tempat yang bisa dipakai ke semua orang. Saya ingin membuat sebuah tempat yang bisa jadikan wahana bagi orang-orang kumutin. Creative public space yang bisa membuat mewadahi kreativitas orang-orang yang di Surabaya maupun di Kumutin. Buat tempat yang menyenangkan. Perubahan. Kenapa tadi saya bilang unik, karena biasanya di tempat
tempat-tempat lain, bekas pabrik atau eksinerator dibongkar dan tidak ada value sama sekali. Ini akan menjadi satu-satunya di Indonesia dan yang pertama di Indonesia, di mana bekas eksinerator diubah menjadi ruang publik yang kreatif. Dan juga saya bilang ini unik karena banyak keterlibatan dari semua unsur stakeholders yang ada di Kota Surabaya. Kita melibatkan semua profesional dan juga universitas-universitas yang ada di Surabaya, mahasiswa, dosen, dan juga masyarakat. Mereka bersukarela meluangkan waktunya mendesain sama-sama ruang publik kreatif ini. Dan partisipatori proses ini adalah kunci dari ruang publik kreatif ini, karena kalau semua stakeholders terlibat, public space kreatif ini maintenance, kemudian rasa sense of belonging atau rasa kepemilikan.